Wesley, welcome back to Wesley Vlog. So, do you familiar with this place? Dalam beberapa vlog yang lepas, begitu. Adakah kalian berasa familiar tak? Jadi, untuk pengetahuan kalian, ya, seperti yang kalian nampak di tempat yang begitu familiar ni, so, saya sudah kembali ke bumi Sabah, iaitu di Kampus Universiti Malaysia Sabah yang terletak di Kota Kinabalu Sabah. So sekarang saya berada di Kolej Kediaman Tun Fuad. Dan sekarang kawan-kawan saya yang sekarang ni sedang melakukan rantai dan persediaan yang begitu rapi semata-mata untuk malam pengenalan Kolej Kediaman Tun Fuad bagi sesi 2023-2024. Kalau kalian tengok video pada masa ni, video saya ini pada masa ini, mungkin video ini sudah ditayang pada tahun 2024 sudah lah. Saya tak pasti. Kita tengok macam mana. Selain itu, saya mau tengok satu lagi program di Likas kalau saya sempat join lah, okay? So, vlog without any plans, without any strategy, macam tu, jalan begitu straight. Okay, without any postpone, let's go! Selamat pagi semua. Sekarang saya dekat di kafe Kolej Kediaman Tun Fuad. Kalau nampak di depannya, di dalam kamera ni, depan ni adalah Dewan Serbaguna Kolej Kediaman Tun Fuad dan sinilah kafeteria Kolej Kediaman Tun Fuad. So saya tak nak saya tak nak expose terlalu banyak lah sebab takut ada privacy ke apa ke nanti keluar masalah. Saya pun tak tahu macam mana lah. So once again, good morning everyone. So sinilah kafeteria Kolej Kediaman Tun Fuad. Hey, Mangsa Budi. Hey, bila kau sampai ni? Oi, lama tak jumpa. Lama. Macam mana Fasran? Okey ah? Okey. Dari jogging, dari jogging. Kau rindu aku kah? Rindu lah bang. Sudah aku rindu kau. Hai. Hey. Tengok berapa lama hilang dalam vlog. Ada satu vlog mengenai dia tu. Okay, orang pergi tengok lah dalam display box. Tu asalnya nak pergi chase saya untuk carnival tu. Tapi itulah, tak jadi. So, terpaksa lah sepanjang hari di TF, di UMS. Tengoklah macam mana. Okay. Okay, sekarang nak pergi Anjung Siswa sebab semua botangan ada di sini. Kalau tengoklah, kalau ada mereka ada, so saya bagi kawan selama saya tu lah. Tengok apa reaksi mereka. Okay, so sekarang saya kena jalan kaki sebab belum ada pas lagi. Woi, Manoi. Manoi. Tak nampak. Lupa bawa air. Tapi sudah sampai 2 km. Hey, Bim.
dalam Banjaran. So aku so sampai di Anjung Siswa dengan Dewan Chancellor. Yes. Okay, masuk dulu. Hi. Suasana sekarang di Anjung Siswa. So sekarang saya berada di bahagian pejabat Majlis Wakil Pelajar dan juga pejabat NR. Ya. Yeah. So untuk betul kalian ni sedang ada yang sedang bertentang untuk menjadi pelajar non-resident. Mungkin you pasti hairan sebab ada yang tertahu kan apakah itu resident NR ataupun pelajar non-resident. Sebenarnya non-resident adalah pelajar yang bukan berada di kolej kediaman, yang tidak tinggal di kolej kediaman. Dia mereka sewa di luar. Mereka ada rumah sewa. That's why they are called as non-resident student. Okay. So sekarang tiada kawan. Bukan tiada kawan di sana. Bukan tiada orang di sana tadi. Saya mau jumpa kawan saya tapi tiada orang yang lama saya kenal. So sekarang saya pergi ke Dewan Chancellor lah, tengok apa event yang ada di sana. Cukup terang di sini. Okay lah, jom. Setakat ini dia ada apa-apa. Okey, sekarang saya nak pergi ke sebuah kedai semerdeka yang terletak di bawah perpustakaan Universiti Malaysia Sabah sebab saya nak beli air. Sebelum bawa air tadi. So guys, dah siap saya bawa air sendiri supaya jimat sikit. That's the difference in Jewish. Ini small roundabout. This one is a big roundabout around the clock. And guys, kalau kalian masih ada apa? Kalau masih ingat lah, ada satu video saya pernah merangkap di sini cabaran naik dari sini, naik ke atas sampai ke bawah sini. Itulah. Cuba tengok description box. Okay? Alright. Satu. Okay. Oh. Cepat lah. Ah. Oh, ada lagi. Oh, ada lagi. Habis lah. Ya, habis lah. Sampai, okay, aku sampai sudah di Anjung Siswa kembali. Tadi saya sudah settle lawatan di Dewan Chancellor. So sekarang saya di Anjung Siswa. Masih ramai lagi pelajar yang betul-betul jadi non-resident. Dan sini, dan ini pula buah tangan ni. Ya, yeah, beg yang penuh dengan buah tangan ni. Mutiara dari Semenanjung. Haiya. Ramai weh. Hai. Aku tadi ada jumpa kali kedua. Masuk kali kedua melawat MPP tapi tiada orang. Hai. Ada seorang lah tapi dia tapi hanya seorang saja. Yang lain tak tahu pergi mana sudah. Tadi saya di Dewan Chancellor jumpa ramai. Tapi 2-3 orang lah begitu. So sekarang kita tahu macam mana lah. Balik dulu lah. Tengok apa plan kita malam ini dan plan ya, dan waktu seterusnya bla 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 bla. Okay. Let's go. Dan kau student, kalau kau student ke? Kalau kena marah, saya buka tingkap cakap dengan kau. So sekarang saya akan makan di cafeteria Kolej Kediaman Tun Mustafa. Ya. Yeah. Oi, apa sah? Semua rindu ke? Eh? Semua rindu saya ke?
30 minutes later. Okay, so sekarang saya akan pergi ke Dewan Serbaguna. So Dewan Serbaguna ada sana, ada food truck di sana. Truck makanan lah. Makan-makan dulu, lepas tu malam nanti ada malam pengenalan bagi College Kediaman Tun Fort. Tahun lepas saya ada join, saya ada ambil bahagian. Cuma saya tak ramai, tak kenal begitu ramai kawan di sana. So saya kali pertama pergi sana kan. So sekarang, ya, yeah, okay. Kita pergi sana dulu. Tapi sebelum tu saya kena makan dulu lah, sebab event tu mula jam 7 begitu. Ya, yeah, jam 7. So, okay, let's go. Wah, alamak, hanya dua saja kah? Dua truk makanan saja kah? Bolehlah kita makan-makan, lepas tu kita masuk. Nah, baru mula event. So, okeylah. Oi, kenyang sudah. So, yes. Jom masuk dulu. Dewan Serbaguna. Berapa bulan sudah? Hai. So, sinilah. Selamat datang College Kediaman. Wellness KKTF Wellness Community. Papan baru sangat cantik di sana. Lepas tu, yang di atas tu merupakan ahli-ahli Jack Ma dari sesi 2022 hingga tahun ini 2003. So, sini, ya, para tamu khas duduk sini. Lepas tu, belakang ni lagi cantik pelbagai program yang pernah kami lalui bersama. Tu salah satu program ada di sana. Okey, jika kalian ada perasaan satu persembahan yang saya rakam masa event tu, ya, maka event yang saya, di mana saya buat rakaman tu adalah event inilah, program ini. Dan sini, yeah, kita pun ada. Wow, tengok piala dia punya, pingat dia punya, penghargaan pun ada. Lepas tu sini Mobile Legend, Mobile Legend League lah, macam pertandingan Mobile Legend lah. Tiga hari berturut-turut dan pasti. Lepas tu, ya, kalau kalian masih ingat, saya pernah join satu event iaitu Sukan Neka di College Kediaman Tun Fuad. Di sebelahnya, bahagian sebelah adalah, ya, satu lagi program. Ini program mengenai keusahawanan. Ini program mengenai kesenian Islam, Festival Kesenian Islam. Tiga hingga empat hari berturut-turut. Lepas tu ini, gotong royong di College Kediaman Tun Fuad. Ini kalau saya masih tak silap, dia seluruh college kan, dia seluruh college, dia melibatkan seluruh resident College Kediaman Tun Fuad untuk bersihkan gotong royong, bersihkan semua tempat, termasuklah dewan, kafe, blok, begitu. Dan sini tiga pintu. Dan ada seorang unit tekniker. So, inilah. Sebenarnya saya ada pengalaman join banyak program. Tengoklah, kalau saya, masa saya crash, ataupun kuliah saya crash dengan program, saya tak begitu aktif. Tetapi kalau saya ada kesenangan, masa lapang yang begitu luas, so saya akan join begitu. Sekarang saya tahun akhir, dan sekarang sedang menunggu pelajar baru tu masuk, then kita akan mula program. So, tengok-tengoklah. Oh, makin ramai kawan baru, tengok. Terus terang ramai datang ni. So, kita dalam persediaan. Makin ramai orang datang sudah, tengok. Yep, baby. Wow, makin ramai orang masuk ni. Nah, makin ramai orang masuk sudah. So, anggaran saya, tak silap saya dah, anggaran 7:30 malam event ini akan bermula sehingga jam 10, agak-agak jam 10 begitu. So, makin ramai masuk sudah ni. Okay, Video lah apa lagi? Ini khas untuk KKTF. Mungkin ini video terakhir saya tu. So, tahun depan combo sudah. Mungkin tahun depan saya combo.
Adakah kalian ingat saya akan rakam video korporat macam tahun lepas senang-senang? No. Saya seluruh vlog saya masuk. Orang baru. Orang luar ni. Ini. Di bawah kami nanti telah dikoreksi yang menentukan pada akhir Mula dah. Program ini mula dah. Tengok peraturan kita dekat di luar tu. Tentunya anda tidak memilih untuk berada di kolej ini kan? Anda telah dipilih dan ditentukan dalam surat tawaran anda. Dan anda berdua dan juga mungkin tidak berdua kerana anda berada di sini, di kolej ini maksudnya. Karena kolej ini sebenarnya antara kolej yang sangat aktif, sama dengan kolej yang tapi saya secara pribadi boleh katakan bahwa kolej ini sangat aktif dan kita mematuhkan orang-orang yang berada di kolej ini untuk sama-sama aktif. Ya. Oke, kenapa kita memilih aktif sebenarnya di kolej kenyaman? Sedangkan kita di sini kita wajib belajar di muslim kan ini bukan ada sambil kolej kenyaman. Kita kena fokus kepada bidang kita, betul kan? Ya, itu pada dasarnya yang anda lihat. Tapi sebenarnya kolej kenyaman ini sebenarnya adalah satu tempat di mana anda habiskan masa 60% daripada masa anda berada di universiti. Hanya 20% sahaja anda habiskan di fakulti anda. Berarti 60% itu sangat besar. Dan kolej kenyaman ini sebenarnya adalah tempat untuk anda membina karakter anda. Mana hal untuk anda selepas ini supaya anda boleh memenuhi pasaran kerja di luar sana. Ingat, ya. Jadi kolej kenyaman ini bukan hanya tempat untuk anda tidur, bangun, pergi tidur lagi, pergi kafe, baru pergi keluar. Bukan itu saja. Tapi anda perlu dapat dan ada berita yang mengerikan untuk anda. Dan simpan berita-berita ini. Anda simpan dalam masa 2 semester, ya. Simpan berita mengerikan di sebuah jangkaan bertuah dan tidak bertuah. Ya, dan tidak bertuahnya, sekiranya anda tidak aktif dalam kolej ini, kami tidak memerlukan anda. Pejabat pentadbiran, saya bagi tahu. Okay, pejabat pentadbiran kolej kenyaman Tuan berada di sebelah kolej kenyaman, sebelah cafeteria Tuan. Sebab nanti kalau kamu ada apa-apa urusan, kamu akan pergi di pejabat pentadbiran Tuan. Ada yang tidak tahu? Pejabat
Oke, teruskan. So yang oke. Yang tadi itu adalah keseluruhan peraturannya. Kamu boleh dapat juga secara online. Baik sudah peraturan asrama IMS. Cuma ada dua versi. So nanti kita explain sedikit lah versi yang berbeza, yang lama dan yang baru. Oke? So berapa maksimal yang di berapa maksimal extension yang dimenangkan oleh Polis Kediaman? Itu saja. Oke. Susun balik ke kerusi. Kecoh juga di sini nak tengok. Kecoh sudah. Tak boleh diselamatkan tu. Mau bagi present dekat pengetua, pengetua suruh lari. Tak tahu pergi mana. Tengok. Kecoh betul. Bising betul sana. Aiyah. So, saya tak dapat nampak waktu malam begini lah. Terlalu gelap, tak tahu kenapa. So, sekarang saya balik dulu. Nanti saya patang balik, datang sini balik untuk bagi oleh-oleh. Sebab terlalu ramai orang. Aduh, ramainya. Okey lah, cafe pun ramai. Okey, sampai sini sajalah untuk video kali ini. Hope you all like this video. Jangan lupa like dan subscribe. I don't want to share or not if it depends on you. Dan juga jangan lupa follow Instagram saya dan juga satu lagi Instagram, iaitu Wesley Cuntang dan juga official KKTF. Alright. Okay, the new Avengers have just begun. Alright, itu saja. See you in the next vlog. Goodbye.